Yo. So macam video yang aku janji sebelum ni, pasal ada benda best yang aku nak cerita kat korang, yang aku tunjuk sekarang dekat aplikasi Starbucks Gold Gaming, iaitu satu pembayaran yang mudah dan best yang aku tunjuk kat korang. Okay, so macam korang nampak dekat dalam aplikasi Starbucks Gold Gaming ni, ini dekat bahagian menu pertama. Menu dan account korang, korang tekan ni. Okay, nanti korang akan nampak macam ada ikon korang. Nanti korang nampak dekat sini dan korang tekan Super VIP. Tapi sebelum korang beli tu, nanti dia bukan tulis Super VIP. Dia suruh korang beli atau privilege dia lah. Jadi macam korang nampak sini ada harga dia. Korang pilih mana-mana privilege yang korang nak. Macam 7 hari ke, 1 bulan ke, 3 bulan ke, atau 1 tahun. Lepas tu kat sini yang korang kena tahu. Untuk korang gunakan benda tu, ada pembayaran mudah tu adalah cara dia. Pembayaran mudah tu dia adalah menggunakan akaun bank. Korang takkan perlu bayar guna Google Pay atau kredit top up korang, atau korang pakai macam apa, Google Play Card apa semua benda tu tak perlu, sebab mungkin benda tu korang nak guna untuk benda lain kan. So korang boleh pakai akaun bank. Cara dia, korang pergi dekat bahagian region ni. Kalau korang duduk Malaysia, pakailah jangan pakai United States. Korang pilih sekejap. Lepas tu korang scroll, cari yang ada gambar lambang negara Malaysia. Nampak? Ada Malaysia kan? Korang tekan Malaysia. Kat sini dia akan keluar semua apa option atau bank-bank yang ada dekat dalam negara Malaysia. Kat sini ada Asia Tabus, ada Maybank, Tashingo E-Wallet, GrabPay, ada Agronet, M-Bank, Bank Islam. Okay, macam aku pakai Bank Islam. So sebelum ni yang macam korang nampak aku pakai VIP semua tu, aku guna Bank Islam. Lepas tu korang buat lah pembayaran macam biasa. Macam korang guna FPX online banking tu, macam biasalah korang bayar. So memang simple, dan korang tak perlu gunakan kredit top up, Google Play Card atau apa-apa pembayaran menggunakan Google Pay. Better, sebab mungkin korang nak pakai kredit top up korang tu macam untuk benda-benda lain kan. Korang tak nak biar benda tu macam berkurang, so korang boleh pakai method pembayaran ni. Lagi senang dan mudah lah. Dia takkan charge korang mengikut sebulan atau dua bulan. Kalau Google Play kan, dia akan ikut bayar, dia orang akan charge penggunaan pembelian tu sebanyak berbulan-bulan kan. Kalau ni tak, kalau bayar sekali terus habis tu je. Kalau korang pakai account bank lah untuk bayar, dia punya privilege dekat Starpark Club Gaming ni mantap lah. Kelebihan yang ada dekat Starpark Club Gaming ni. So korang macam mana lah try guna ni? Tapi korang ni jangan risau, dia takkan, dia akan ikut harga yang korang bayar tu. So maknanya dia orang takkan charge lebih-lebih lah. Dia orang tak scam. Okay, mantap.